Halo, selamat siang supporter Timnas Indonesia NKRI harga mati. Apa kabar pada kalian semuanya? Semoga kalian sehat-sehat semuanya. Guys, pada video kali ini kita akan sedikit membahas tentang kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi pada tanggal 15 kemarin. Sorry kalau agak telat bikin videonya karena aku semalam itu nggak ada paket, nggak ada kuota. Nah, jadi langsung aja guys, Timnas Arab Saudi jauh di atas kita posisinya. Kita ada di posisi 130, Arab Saudi ada di posisi 50 sekian lah ya. Jauh kita bisa mengalahkan Arab Saudi, ini luar biasa, pencapaian luar biasa. Bahkan Argentina aja pernah kalah sama Arab Saudi. Makanya banyak banyaklah yang ngunggah apa gitu di sosial media. Wah, katanya berarti kita di atas Argentina dong. Hey, berarti kita di atas Argentina katanya. Argentina aja kalah sama Arab Saudi, kita bisa menang sama Arab Saudi. Nanya gitu. Dan yang paling penting, alhamdulillah kita naik ke peringkat 3 di grup C Piala Dunia Zona Asia ini. Setidaknya untuk sementara kita aman lah di posisi ketiga itu, daripada di posisi 6 kemarin kan. Dan sebelumnya ada juga ya kan, ada yang bilang muak. Ya muak, enggak tahu lah, lantaran kalah aja atau gimana ya. Tapi aku bilang ayo kita optimis. Bismillah, kita doakan. Alhamdulillah kita semalam meraih kemenangan. Ya, udah aku bilang kalau menang jangan terlalu bersukaria, kalau kalah jangan marah-marah. Ya, nah, jadi kita aja lah, nanti kita lanjut lagi di video lainnya ya. Jangan lupa di subscribe. Nah, jadi gitu aja. Salam supporter Timnas Indonesia NKRI. Harga mati.